Gosip Impact. Oke. Gosip lagi guys. Kalau belakangan ini jarang upload video karena kondisi lagi tidak enak. Kali ini ada beberapa poin yang akan gue bahas, informasi terbaru lagi pastinya. Dan ingat guys, ini hanya gosip saja, belum pasti nanti benar akan official release gitu loh. Jadi jangan 100% dipercaya ya. Oke, kita start dari yang pertama. Ini sumbernya dari ya leaker-leaker yang bisa dibilang very very trusted. Dan sebagian juga dari data main sih guys yang ditemukan gitu. Oke, kita start dari perubahan dari Yamiko. Untuk Yamiko sepertinya sudah komplit guys, baik itu dari animasi dan juga SFX-nya. Untuk sound effect yang diubah itu di bagian charge attack-nya, terus ada totems juga, dan juga di bagian mark dan juga burst-nya. Gue nggak akan kasih lihat ke kalian animasinya seperti apa, kalian tinggal dengar aja untuk suaranya ya di sini guys ya. Dan ini untuk charge attack guys, itu normal attack ya. Nah, yang barusan itu charge attack-nya, guys. Kalian denger pakai headset, benar-benar keren banget sound effect-nya. Oke, next ini untuk elemental skill-nya yang mana dia nge-summon totem gitu ya. Asik sekali ya. Animasinya itu benar-benar keren ya. Nah, ini untuk sound effect mark-nya dia. Bentuknya tuh kayak mata Sharingan gitu ya. Pola mata Sharingan tuh kayak begitu, guys. Oke, next yang paling keren sih di bagian burst-nya. Ini sound effect di bagian burst-nya itu benar-benar wow sekali, coy. Berasa kayak Chidori deh dengernya, guys ya. Bentar kita cek nih ya. Oh, Chidori ya. Gila, keren banget ya. Oke, jadi itu untuk perubahannya Yamiko. Terus selanjutnya ada bow terbaru yang namanya Kiri. Wow, ini nama bow-nya keren banget ya. Tapi ini masih belum diketahui kapan bow-nya akan rilis guys. Bahannya sendiri nanti sudah akan tersedia di update 2.5. Dan untuk statusnya pun juga di sini gue belum lihat sih. Oke, selanjutnya yaitu monster terbaru juga sudah ada di data main di sini. Terbaca ya, yaitu Electro Regisvine guys ya. Jadi untuk Regisvine itu baru ada 2 ya, Pyro dan juga Cryo kan ya. Yang lainnya belum ada ya. Jadi nanti Electro akan hadir juga. Dan artinya ini sepertinya akan ada karakter Electro lagi nanti yang akan hadir. Apakah Cookie Shinobu akan menjadi karakter Electro, ataukah Heizo yang akan menjadi karakter Electro ya? Komen di bawah guys, ataukah karakter lain gitu loh. Soalnya kalau yang Yamiko itu bahan aslinya itu dari monster terbaru yang ada di Encarnomia ya. Terus ini soal map Chasm ya, yang beredar belakangan ini, dan itu ternyata fake guys. Kalau kalian perhatikan di situ ya, kalau misalnya nanti benar seperti ini, untuk map Chasm-nya ini benar-benar luas banget ya. Ini bisa dibilang kayak setara dengan ini loh. Ya setara dengan area Liyue yang ada di bagian sini nih ya. Dan itu benar-benar luas sih menurutku ya. Kalau dibandingkan sama Dragon Spine, yang Chasm sih benar-benar luas ya. Kalau misalnya yang fake map Chasm itu benar seperti itu nanti luasnya si Chasm. Ya, gue sih berharapnya bakal luas gitu loh ya. Biar kita menjelajahnya itu puas ya. Oke, sekarang informasi tentang revenue Genshin Impact yang ada di 3 negara ya. Cina, terus Jepang, dan juga Amerika guys. Kalau kalian lihat di sini grafiknya untuk statistiknya itu, ya peringkat pertama Cina pastinya ya. Kalau kalian lihat nilainya ini gila, ini gede banget ya. Terus di posisi kedua itu adalah Jepang guys, dan selanjutnya itu adalah Amerika ya. Tapi yang menariknya lagi untuk player Jepang, ternyata kalau kalian perhatikan yang untuk jumlah downloadnya itu hanya sekitar 4,9 juta orang yang nggak download game ini. Tapi untuk penghasilannya sendiri ini sudah melampaui penghasilan dari Genshin Impact Amerika cuy. Ya mana di Genshin Impact Amerika ini jumlah downloadnya itu sekitar 12.700.000-an ya. Tapi untuk revenue masih unggul Jepang gitu loh, yang hanya yang jumlah downloadnya itu hanya 4,9 juta. Sedangkan untuk yang Cina ini jumlah downloadnya itu sekitar 17 juta kali download. Untuk revenue-nya yang paling tinggi. Yang ngelihat statistik seperti ini sepertinya emang player Jepang itu rela gitu spend money untuk game Genshin Impact ini. Oke, sekarang kita cek untuk banner Shanhi dan juga Xiao ya, Xiao Riran. Itu untuk pendapatannya sudah mencapai sekitar 12.881.000 USD ya. Dan ini datanya sampai tanggal 17 Januari 2022. Albedo dan Yule itu ternyata masih lebih tinggi di 17 juta dolar gitu. Dan ini juga masih ada beberapa hari juga untuk Deran Xiao ya. Gue yakin nanti kalau untuk banner Yamiko kayaknya bakal meledak lagi sih ya. Mungkin dia bisa masuk ke top 3 kali. Kayaknya sih bisa masuk top 3 ntar tuh si Yai bannernya ya. Oke, dan yang terakhir yaitu Spiral Abyss terbaru nanti yang akan hadir di 2.5. Ini dari Yubacha ya. Dan ini belum ada perubahan sampai dia ngepost ini guys, sampai tanggal 13 Januari. Itu katanya belum ada perubahan, baik itu dari jumlah HP dan juga total musuh yang akan kalian lawan nanti di Spiral Abyss 2.5.
Oke, untuk lantai 11-nya. Dan gue ingetin sekali lagi, yang ini nanti bisa aja berubah ketika official release nanti ya. Oke, untuk lantai 11. Musuh yang pertama itu ada Abyss Herald ya, dan juga ada Abyss Mage. Darahnya 347k, sedangkan untuk Abyss Mage hanya 86k saja. Di second half-nya, ini baru chamber pertama ya, ada Geofishap. Ini Geofishap-nya nanti akan ada 2 ya, flower-nya ada 4, Flower Electro dan juga Pyro ya. Dan ini darahnya juga cukup banyak ya, lumayan. Wah, ini agak ngeselin sih nanti nih. Oke, next, ini chamber keduanya, waduh, ada Spectre lagi cuy. Spectre, Slime, Abyss Mage untuk first half-nya. Darahnya kalian cek aja di situ, yang paling banyak itu Spectre 148k. Dan untuk second half-nya sama juga ya, Spectre juga ada sama Chul. Dan ya untuk chamber ketiga, kalian akan ketemu lagi sama Riftbound cuy. Darahnya 558k dan ini ada 2 biji, yang bocahnya ada 4 biji ya. Untuk second half ada lecture lagi. Oke, next, di lantai 12 kalian akan ketemu lagi sama Riftbound, dan di second half kalian akan ketemu Fishap, dan ini banyak jumlahnya ya, 222 ya. Oke, yang small variannya. Chamber kedua, kalian akan ketemu 2 Ringguard dengan darah 689k. Dan second half, ini sepertinya boss yang ada di sini ya. Iya, ini ya guys nih, Golden Wolf Lord ya, anjay. Darahnya 1,5 juta. Geo di sini penting banget sih untuk hancurin armornya dia ya. Ningguan the best pokoknya untuk lawan ini sih menurutku. Oke, dan chamber ketiga ada Husk ya. Ini musuh terbaru nanti akan kalian temukan di versi 2.5. Dan untuk darahnya, astaga. Dan ini ada yang bisa nge-counter shield sih. Kalau nggak salah yang Hydro-nya itu pakai shield bisa, tapi kalian harus hindari skillnya aja gitu. Karena kalau misalnya kalian pakai shield dihit sama dia, Husk-nya itu nanti akan ke-heal gitu. Jadi kalau misalnya nggak mau dia dapat heal, ya dihindarin aja guys. Pakai shield bisa, tapi tinggal hindarin aja. Tapi kalau misalnya nggak bisa dodge, kalian nggak usah pakai shield, gitu aja sih ya. Dan ini untuk darahnya yang paling banyak tuh yang di tengah ya. Gue nggak tahu ini Electro mungkin, atau Hydro, atau Cryo gitu. Ini kayaknya yang Cryo nih ya. Ini 831k, yang di sebelah itu yang merah 693k, dan yang paling sedikit yang ini. Ini mungkin Hydro atau Cryo kali. Ini 554k. Dan ini second half-nya kalian akan lawan Baptismal Fishap. Ini gue udah bahas kemarin di Gossip Impact sebelumnya, yang mana kalian harus membunuh 22 Fishap ini tuh dalam waktu 10 detik. Jadi kalau misalnya satu mati dalam waktu 10 detik itu kalian tidak bunuh satunya, yang mati tadi itu akan revive kembali. Cukup ngeselin. Dan ngeliat darahnya ini 1,6 juta bro. Gila, ini banyak banget ya. Ya siapa tau aja nanti darahnya akan ada diubah gitu, atau jumlah monsternya ada yang dikurangi. We'll see ya. Ya komen, tapi ingat ini masih belum pasti juga akan rilis nanti di versi 2.5 ya. Ya siapa tau aja nanti darahnya akan ada diubah gitu, atau jumlah monsternya ada yang dikurangi. We'll see ya, kita lihat nanti pas update 2.5 guys. Oke, jadi itu dia untuk Gossip kali ini guys. Dan gue penasaran sama karakter baru yang itu sih. Udah tadi dapat ini, akhirnya gue dapat achievement yang Bajak Laut dari quest ya di Liwe ya. Ya, menuju 500 achievement masih lama ternyata. Oke, okay, let's go. Tendangan kudu ya. Ajibura. Naisekichi. Apakah ini Izo ataukah Kishinobu gitu loh ya guys ya. Uch. Ataukah karakter lain gitu yang baru nanti akan ada. Oke. Nah, semoga dapat ini. Semoga dapat prototipe, please. Lama gak dapat prototipe ini. Susah bener ya. Kenyo Banjak. Nanti R5 kamu deathmatch.
Oke. Anak kau. Iza. Senyur. Minna wa ore ga mamare. Tenri chok. Kiero. Muno. Hyak, koko da. Muno. Hyak, koko da. Ntar ya, jangan kabur ya. Kudarangai. Koko da. Ganzan hachi. Shisha wa da, kurainasai. Banyak gue tunggu dulu ya. Zenryuk kogeki da. Astaga. Senyor, senyor. Mau kemana sih, senyor? Nintendo, Oke, lah kita ke Asdaha, my friend. Bonjin, mino hodo wakimaeyo. Aduh, aku belum sidarnya ini. Minna ga soba ni ite kurereba. Hanashi ga tsujinai nara uta yo nishiki to nae. Sai. Kono ken wa wakaru kai? Woo, come on, come on, come on. Boken da boken. Ima koso subete no ensa o harau toki nari. Aduh, bang. Okay, let's go. Booking. Let's go. Susah kali ya, tapi ini cukup oke sih untuk dropannya. Oh, bola 3 dan 2 artefak ya. Ya, sudah 30 deathmatch. Wah, next ini ya. Oke, friend, ntar kita cek. R5 bang. Oke, nice. Dan last, mari kita cek standar masih ada satu kali. Ini riwayat tracker dapat lost prayer ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 guys. Lost prayer. Nah, ini berjuang lagi sih. Berjuang lagi kita ntar. Ini 1. Oke, kita coba lagi. 2. Ini udah 30-an lebih sih rollnya. Oke, nggak dapet ya. Slingshot.
Oh, gua ada Genesis Crystal lagi, Pak. Ya udahlah kalau gitu ya, guys. Kita gaskan lagi. Satu-satu. Oke, selain masih ada satu kali lagi. Bikin aja. Eh, keren guning kamu. Yunjin dong, Yunjin. Bang, kok Chongyun lagi, Bang? Saya bosan sama Chongyun, Bang. Eish. Padahal di sini pemandangannya itu very very beautiful ya kan. Oke, jadi sampai di sini video gua kali ini, guys. Thanks for watching. Dan insya Allah akan ketemu lagi di Gossip Impact selanjutnya. Bye-bye.